Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, salam anyar ngagire. Salam satu hobi, salam sagulung sagalang bedagalang. Daerah puncak, guys. Musik seninya Turais yang masih belum kehabisan bahan bakar, masih terus bersada dari siang sampai sore. Kita temui Mang Koboy Galang yang lagi kokoreh. Dia tidak manggil saya, cuma saya aja inisiatif. Ya, gimana, Mang? Katanya ada gertakan-gertakan yang ada sangat ngejutut, cuman oke. Gimana ceritanya? Waduh, baru mau waduh. Ya lumayan lah ini buat digoreng. Insyaallah kalau dapat ya. Semangat aja kita. Waduh. Bukan pertunjukan Mr. Krab. Bukan ini Mr. Waduh. Ada suara cipokan-cipokan ciri khas itu. Tidak ada kalau cipokan, cuma sangat sangat menjedud. Aduh. Wish, ini ada Mang Agus nih orang kita. Wish, dia mau rilit guys di video. Entah kenapa. Tapi dia tersenyum saja bahagia. Tenang guys, kita kembali lagi fokus kepada dia yang begitu. Oh, di balik asbes guys. Tenang saja, Mang. Jadi dikorek-korek begitulah supaya melewis. Nah, coba ini kita ritual dulu. Oh, ritual dulu. Ya, ritual dulu. Biasa magic-magic sih. Disorot guys. Musyrik, tapi jangan percaya sama ini. Wah, cuma hiasan. Cuma kita ada seni-seni kata-katanya yang dipakai. Guys, salam satu hobi. Angkat Koboy Galang. Prima Agus. Kita lihat saja beberapa menit. Menggeleong-geleong gitu soalnya guys. Mr. Krab gitu kan. Hai. Dalam lubang asbes. Mana nih ceritanya nih? Nah, ya. Nyon. Sudah ada nyon. Karet. Bukan. Oh. Segini. Oi, oh, murid. Ah, kayaknya kecil, guys. Ya. Kita coba lihat, lagi ulangi mukanya, lagi. Lihat mukanya, lihat mukanya, lihat agak mendongah dulu, agak mendongah dulu mukanya. Aih, sedih ini Mang Agus juga cuma kekerucuman. Assalamualaikum. Ya udah dulu lah, nanti part kedua. Oke, lanjut perjuangan yang tadi tertunda karena iklan sebentar. Aduh guys, mama. Halo. Ini penampakannya. Anjir, ini mas sangat sedih. Memalukan ini. Ketahuan Mang Rapi. Tarik lagi. Acting dia dilempar, dirilis katanya. Dirilis ke dalam koja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anyar ngagere. Lemah dia. Salam satu hobi, guys. Ini kami mendapatkan spot kebun ubi nih. Tapi di sampingnya ada parit-parit kecil dan di atasnya ada kolam. Nih, ini juga ada kolam air keruh. Dan coba ini ada kawan kami. Ada strike katanya. Waduh. Belut sawah. Siap. Ya cobalah ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan buat hiburan guys. Tolong jangan lupa ya, like and subscribe. Saya doakan yang like and subscribe panjang umur, murah rezeki. Anjing.
tuh manjangnya. Aduh, udah dapat dan dibunuh. Ya lumayan lah. Ini Kang Agus strike pertama. Alhamdulillah. Lanjut lagi guys. Kita lihat keseruannya, mudah-mudahan ada babon yang naik. Nah, hiburan aja ini mah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini guys kolam baru. Kolam kecil tapi serem. Nih, Mang Agus. Ini. Mang Agus telah strike kembali guys. Guys, wah, kecewa mah Agus. Iya, di dalamnya belut mah Agus. Medannya sangat sulit guys. Coba, wah itu belut. Biarin kecil juga bagus. Oh iya. Anjir. Iya. Boleh udah mendapatkan 2 ekor guys. Kita masih di jong. Istilahnya di bagong. Kita kejar lagi keseruannya guys. Tarikannya R.A. King. Kelihatan belut kecil. Sampai dipermainkan belut kecil. Gila guys. Dari teksturnya belut besar seperti kepiting guys, kita coba aja lah. Pada tega itu Mang Aam di sana malah melambaikan tangan guys, itu bertanda jauh dan tega niat. Mudah-mudahan ini bisa mengalahkan mereka semua yang udah strike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
closing guys. Siji, loro, wah, Mang Agus telu, lang itu. Papat, lima, enam. 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 Oke. Poin 2-2, Mang Agus 2, Mang Ayi 2. Ya, saya sendiri 2 sih, alhamdulillah. Ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Persaingan ketat. Waduh, anyay. Alhamdulillah guys. Salam anyar ngagere. Wassalam.